Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Kas Channel. Oke guys, di video kali ini saya akan mereview mod Maxim terbaru guys ya. Jadi di video kali ini mod Maxim versi original guys ya, versi ori. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita buka aplikasinya. Jadi aplikasinya yang ini ya guys ya. Ini, nah ini. Dan aplikasi ini versi 3.29.14.5 ya guys ya. Versinya dan aplikasinya seperti ini guys ya. Dan untuk tampilan peta sama seperti yang ori ya guys ya. Di namanya juga taksa ori ya, tampilannya seperti ori ya guys ya. Di seperti ini tampilan peta, dan untuk orderan lelangannya juga sama ya guys ya, seperti tampilan ori. Dan mod ini sudah auto konfirmasi ya guys ya, jadi kalian tidak perlu menekan tombol auto konfirmasi karena sudah auto konfirmasi, dan insya Allah akan aman dari yang namanya PTO ya guys ya, atau penolakan tugas otomatis. Dan bagi kalian yang ingin download, langsung saja nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Dan mod ini no password ya guys ya, jadi free, tidak ada passwordnya, jadi langsung download saja ya guys ya. Dan ini alhamdulillah saya tadi dikasih 13.000 guys ya, lumayan alhamdulillah. Meskipun sekarang orderannya sedikit gak ramai seperti biasanya guys ya, karena di sini anak-anak mahasiswa atau anak kuliah pada libur ya guys ya, jadi cuma mengandalkan anak-anak sekolah sama orang kerja ya guys ya, dan yang lainnya. Nah, masih libur anak-anak kuliah, di saya maklumi. Dan untuk masalah gacor tidaknya tergantung kinerja kalian sendiri ya guys ya. Jadi mod ini sebenarnya tidak membuat gacor ya guys ya, jadi hanya alat bantu saja. Diasalkan rating kalian bagus, kalian pintar cari posisi, dan di area kalian itu ramai orderan, pasti insya Allah akan lebih mudah mendapatkan orderan ya guys ya. Dan untuk masalah aman tidaknya kalian tanggung sendiri aja ya, jadi karena saya hanya review dan berbagi saja, dan terserah kalian, kalau mau download ya silakan, kalau tidak ya enggak apa-apa, karena segala resiko ditanggung sendiri. Dan sebelum download usahakan hapus aplikasi yang ori dulu ya guys ya, jadi langsung download yang mod ini, dan usahakan kalian matikan dulu Play Protect yang ada di Play Store. Kalian nonaktifkan, kemudian kalian install aplikasi ini. Oke, dan untuk mode malamnya seperti ini guys ya. Ini di mode malam seperti ini. Oke, masih sama seperti tampilan yang ori. Dan semoga makin lancar ya guys ya orderannya, dan semoga selalu diberi kesehatan, dan kalau capek segera beristirahat, dan kalau ngantuk juga untuk yang main malam usahakan kalian tidur, jangan terlalu memaksakan ya guys ya, karena sangat-sangat berbahaya. Dan jangan lupa selalu berdoa dimanapun kita berada sebelum berangkat,
kita wajib berdoa dulu biar selalu diberi keselamatan. Dan jangan lupa selalu minum vitamin juga dan menjaga pola makan, jangan lupa pola minuman juga, dan selalu jaga daya tahan tubuh kita karena musimnya lagi gak menentu ya guys ya, jadi terkadang panas dan terkadang hujan. Kemarin sempat musim dingin sekali ya guys ya, ini di daerah saya, dan ini tadi juga mulai hujan, padahal kemarin itu masih panas sekali, kemudian tiba-tiba hujan di sangat gak menentu, itu membuat kondisi kita mudah terkena penyakit dan gak fit ya guys ya. Dan terima kasih bagi yang masih tetap stay di channel ini, dan untuk para subscriber dan penonton saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, karena tanpa dukungan kalian channel ini tidak akan berkembang seperti ini ya guys ya. Jadi saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa tetap kalian like dan subscribe ya guys ya, dan usahakan juga tonton sampai habis. Oke, saya rasa itu saja ya guys ya yang bisa saya bagikan dan untuk review kali ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya guys ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Bye-bye.